Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan mendapat rezeki yang banyak, lagi berkah Oke, pada video kali ini aku akan berbagi sedikit tips ya atau pengalamanku tentang dunia sablon dan di sini aku akan berbagi cara membuat noken sablon sendiri dan harganya tentu lebih murah ya daripada kita beli tapi sebelum lanjut, langkah Baiknya kalau kalian tekan dulu tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen ya. Oke, di depan kita ini ada sebuah meja ya, sebuah meja sablon. Dan di sini sebenarnya sudah menggunakan noken ya. Noken sablon yang seperti ini. Ya ini dia. Ini dia ya. Di sini ada yang cowoknya dua ya. Di sini cuma perlu dua aja. Dan ini harganya sekitar 11 sampai 12.000 ya. Jadi kalau 2 harganya sekitar 22 sampai 24.000. Tapi ini cuma dua aja ya kita perlukannya. Yang jadi masalah ini ya. Ini yang ceweknya. Ini untuk satu papan paling sedikitnya 2, 2 noken. Dan harganya ini satu buahnya ini sekitar 3 sampai 4.000 Jadi kalau satu papan sekitar 8.000 ya. 8.000. Bayangkan kalau kita perlunya 200 sampai 400 papan. Berapa yang kita perlukan uang kita perlukan untuk beli ini aja ya. Dan harganya cukup mahal jadinya. Jadi karena mahal seperti ini ya, jadi aku berpikir untuk membuat noken sendiri. Oke, apa aja yang kita bahannya kita siapkan ya pertama ini ya yang kuperlukan ada sebuah pipa paralon ya Oke yang ini ya ini tutupnya dan ini adalah pipa paralonnya ya pipa paralonnya ini tutup ya tutup ya tutup paralon ini memerlukan oh ya ini ada dua cara ya yang bisa kalian lakukan ada dua cara ini yang cara pertama ya cara pertama kalau kalian bertanya aku menggunakan cara yang mana, aku menggunakan cara yang kedua. Nah, aku menggunakan cara yang kedua ya. Oke, mana lagi ya? Nah, nah, cara yang pertama seperti ini ya. Ini pipa paralon kalian potong dulu ya, secukupnya. Dan ini adalah tutup dari pipa paralon. Kita masukkan seperti ini ya. Ini untuk bagian cowoknya. Untuk cowoknya ini dua ya. Dan yang ini nanti untuk ceweknya yang ada di papan seperti ini, oke, seperti ini ya kita lepas dulu ini. Nah ini dia, ini kita tempel di sini ya, ini kita bisa kalian lobangin ya dan kalian kasih baut, baut tenggor, ya. Nah nanti yang ini sebagai ceweknya, yang ini kita lepas ya, ini kita lepas, ini kita ganti dengan yang ini ya. Nah, jadi kan dia sudah langsung pas seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan pas seperti itu ya. Dan ini cara pertama. Nah. Jadi yang cara pertama ini kalian cuma memerlukan dua buah, buah ini ya, yang ini kalian sudah kalian rakit seperti ini dan yang kalian perbanyak banyak ada ini ya, tutupnya, tutup dari pipa-pipa ini kalian banyak. Kalau mau bikin lagi tinggal kalian beli ini dan kalian tempel lagi seperti itu, ya. ya. Ini kalau mau nambah papan lagi kan cukup mau beli ini dan tempel lagi. Nah, itu yang cara pertama. Dan cara dua yang aku pakai seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah. Ini kita memerlukan ini tidak kita perlu pakai ya yang pipa kalau yang panjang ini tidak kita pakai. Yang kita perlukan dua buah ini lagi, dua buah tutup pipa pipa paralon untuk yang ini sebagai cewek ya ini cewek yang di bawah ya cewek dan yang kita perlukan adalah yang banyak ini pipa paralon yang kita sudah potong-potong pendek seperti ini ya mungkin sekitar 1 cm kalau nggak salah ya ke 1 cm dan harganya ini sangat murah sekali ya kalau kalian beli satu meter pun harganya sangat murah sekali dan ini harganya apa biayanya lebih murah ya dari cara yang pertama tadi kalau cara pertama tadi kalian mengeluarkan yang, yang, banyak ini ya ini sekitar harga seribu rupiah kalau tidak salah ya dan kalian perbanyak di ini jadi kalau dua seperti ini jadi dua ribu ya dan yang cara kedua ini yang kalian perbanyak cuma ini ya pipa peralon yang kalian sebutkan potong, potong oke sekarang kita praktek aja ya cara yang kedua ini kita tempel dulu ini aku baut dulu ya. Oke, ini sudah kita tempel. Oke, dan ini yang pipa yang kita potong kecil-kecil tadi, yang pendek-pendek tadi sudah kita tempel sini ya. Dan caranya seperti ini. Sudah selesai. Dan ini harganya jauh lebih murah ya daripada kita yang beli yang seperti ini. sangat jauh sekali harganya dan juga lebih murah dari yang cara yang pertama tadi ya tapi kalau yang pertama tadi lebih praktis ya kalau kita mau nambah papan kita cuma beli beli ini ya beli tutupnya aja jadi langsung tempel kayak itu kalau kita mau nambah papan tapi kalau cara yang kedua kita harus potong dulu ya potong-potong ini kita to potong-potong, lalu kita tempel oke okay. bagaimana menurut teman-teman apakah video ini bermanfaat kalau bagi kalian video ini bermanfaat, jangan lupa ya dukung channel ini dengan subscribe like dan share ya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh